Aisha Nadira, host anda. Wow, 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 wow. Punyalah laju. Kalau anda tertanya-tanya siapa dekat belakang saya ini, belakang saya adalah abang champion kita. Dan bersama-sama dengan abang champion kita adalah the mighty Mitsubishi Triton. Dilengkapi dengan 2.4 liter Myvac turbo diesel engine, Triton ini merupakan pickup pertama di dunia menawarkan enjin diesel aluminium. Ia adalah 30 kg lebih ringan dari enjin besi dahulu dan prestasi enjin juga ditambah lebih baik. Kuasa output kini ditingkatkan kepada 181 PS kuasa maksimum dan 430 Nm kuasa kilas yang merupakan terbaik dalam kelasnya. Hari ini abang champion kita akan sahut cabaran untuk memecut 100 meter tanpa dihimpap oleh jeng jeng jeng. 20 meter atas kepala saya sekarang adalah 9,000 mainan nitik di mana dia mempunyai berat 150 kg tau. Apabila dilepaskan, dia ambil masa 3 saat saja untuk cecah ke lantai. Abang Champion dan Triton akan melepasi halangan itik yang akan jatuh dalam masa 8 saat di atas 100 meter track. Tag team kita akan lepaskan itik-itik ini dalam saat kelima, memberi masa yang sangat singkat untuk Abang Champion melepasi dari dihimpap beribu-ribu itik ini. Adakah Triton berjaya melepasi cabaran ini? Let's find out. Go, 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 go! Inilah masanya untuk Triton menunjukkan kuasa enjinnya. Adakah dia dapat melepasinya? Cepat, cepat! Ah, tak boleh tengok! Wow, nampak tak Triton ni mampu terpecah lebih laju. Abang champion kita cecah kelajuan 90 km per hour dalam masa 8 saat sahaja. Sikit lagi dihimpap tapi berjaya sampai ke garisan penamat. Nantikan cabaran yang lebih susah di episod yang seterusnya. Ciao! Drive your ambition, Mitsubishi Motors.